Udah jam berapa ya? Aduh, udah jam 4 nih. Aku harus buru-buru sahur. Gak berasa banget ya teman-teman. Hari ini adalah hari terakhir kita puasa. Dan ini adalah sahur terakhir. Sedih banget. Semoga aja kita semua dipertemukan lagi Ramadan tahun depan ya. Amin. Udah, aku pengen siap-siap untuk sahur dulu ya. Masak apa ya? Aduh, by the way, tahun ini itu aku gak pulang kampung guys. Jadi aku tuh lebarannya di rumah. Gak ada makanan, yaudahlah aku makan pizza aja. Mau minum susu. Kita duduk di sini ya sambil nonton TV. Kemudian nyalain dulu TV-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaktana wa kina azabannar. Amin. Aduh, sedih banget aku guys, karena ini adalah sahur terakhir. Besok udah lebaran aja guys. Aduh, setelah aku pengen sahur dulu ya guys. Alhamdulillah aku udah selesai sahurnya. Dan by the way juga tadi aku tuh udah sholat dan juga aku udah tadarus ya guys. Cuman tadi gak aku record, karena kalau misalkan nanti aku record, gak apa-apa sih, jangan di record aja. Jadi sekarang saatnya aku buka-bukain jendela dan aku bakalan nyiram tanaman dulu ke belakang, karena jujur aku bingung banget pengen ngapain. Aku sekarang pengen ke belakang dulu ya guys. Di komplek aku udah mulai sepi banget nih guys. Rata-rata itu udah pada mudik. Sedih banget aku. Aku kan anak ngerantau, jadi aku gak mudik guys tahun ini. Gak apa-apa deh, insya Allah tahun depan bakal mudik. Aduh, sepi banget ya suasana rumah aku, beginilah. Oke lah, aku pengen buka ini dulu supaya ada udara yang masuk. Kita nyalain ini ya guys. Sekarang aku pengen nyiram tanaman dulu ya guys. Na 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 na. Aku belum siapin outfit buat besok sih guys. Kalian udah siapin outfit buat besok belum nih? Buat besok Idul Fitri. Waduh, aku benar-benar gak sabar guys. Antara sedih dan juga seneng sih. Senengnya itu Idul Fitri dan aku bisa sholat Id guys. Tapi sedihnya udah ninggalin Ramadan dan juga aku gak bisa mudik guys. Campur aduk ya guys perasaan aku. Kita siram-siram dulu ya guys tanamannya supaya tanamannya sehat. By the way, tanaman di rumah aku itu banyak banget guys. Karena aku tuh orangnya suka banget nanam. Dari ujung sampai ujung aku siramin ya. Guys, alhamdulillah aku udah selesai nyiramin tanamannya. Dan sekarang aku pengen nyapu-nyapu dulu di halaman aku supaya besok itu bersih. Karena besok tuh ada tamu sih guys, walaupun tamunya cuma teman aku, karena kan keluarga aku itu di kampung ya guys. Oke lah, sekarang aku bakalan bersih-bersih dulu ya. Udah selesai dan udah bersih. Sekarang aku bakalan bersih-bersih rumah aku guys. Oke, mari kita langsung masuk yuk. No.
baju baru alhamdulillah, dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih punya baju yang lama. Nah, akhirnya selesai juga. Dan sekarang aku bakalan langsung mandi dulu ya guys, karena udah gerah banget nih, udah jam 1 by the way. Aku mandi dulu ya guys ya. Oh iya, by the way, tadi aku juga udah sholat guys, udah sholat zuhur. Tapi gak aku record, pake aku pengen mandi dulu ya guys. Aduh, panas banget. Aku lupa tutup pintu dapur. Astagfirullahaladzim, kebiasaan deh guys. Sekarang aku pengen mandi guys. Kita kan di kamar mandi gak boleh bersiul ya, dan juga gak boleh nyanyi. Aduh, lupa, maafin ya guys. Tora, aku udah selesai mandi dan sekarang aku bakal masak buat besok guys. Besok kan itu ya lebaran, jadi aku pengen masak ketupat deh guys kayaknya. Tara, ini dia guys, tadi pas masak gak aku record karena lumayan ribet ya say, mana dapur aku lumayan sempit. Tuh guys, lihat, wangi banget. Aduh, jadi gak sabar. By the way, ini tuh udah jam 3 ya, dan udah mulai ada yang takbiran guys. Sedih banget aku. Tuh, yaudahlah, aku pengen masak dulu ya guys. Sampai ketemu nanti pas buka puasa, bye-bye. Guys, alhamdulillah udah buka puasa, dan sekarang aku pengen buka puasa dulu ya guys. Nanti insyaallah aku bakalan bakar-bakar di luar sambil main petasan, dan juga suasana malam hari, malam takbiran, ya Allah sedih banget. Udah, aku pengen buka puasa dulu ya guys. Bye-bye. Mari makan. Aku makan aku buka puasa pakai ini guys, tuh sandwich, karena aku pakai ketupat dan juga sandwich guys. Cuman ini ketupatnya ketupat yang zaman now ya guys ya. Karena aku jujurnya gak bisa bikin ketupat, jadi aku bikinnya asal-asalan. Yaudah, aku pengen buka puasa dulu ya guys ya. Ketemu lagi sampai nanti pas malam takbiran, bye-bye. Guys, dengerin deh guys, ini udah mulai ada suara petasan dan juga ada yang takbiran. Aku ngerantau sendirian, sedih banget, tapi aku juga senang. Oke lah guys, karena udah mulai ada petasan, sekarang aku pengen masang petasan juga guys. Itu guys, lihat, wow, seru banget ya suasananya. Pengen lihat petasan ngambil dengerin takbiran guys. Guys, ini dia suasananya, ditutup pada petasan, dan aku pengen dengerin suara takbirannya guys.